Jumpa lagi dengan channel Wahid. Asal mancing, sing penting mancing. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tangkean mancing dasaran 2 mata kail. Bahan-bahan yang disediakan antara lain, kita menggunakan tang untuk memotong senar, kili-kili, timah gantung, timah bawah, mata kail nomor 11, dan yang paling utama senar pancing. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama kita membuat simpul untuk mengikat timah. Kita buat seperti ini. Dua kali simpul ya teman-teman ya. Ya. Oke, kita sisanya kita potong. Selanjutnya kita akan membuat rangkaiannya. Jaraknya antara 15 sampai 20 cm. Dikira-kira saja ya teman-teman ya. Oke, kita pegang sebelah sini nih ya. Sebelah sini. Pegang saja. Terus tangan kita pindah ke yang sini nih. Pegang sini. Kira-kira 6 cm ya, kita lipat ke ujung yang sini, bertemu yang kita pegang sini. Kita buat simpul 3 kali. 1 2 3. Kita tarik. Oke, langkah selanjutnya kita membuat simpul T. Simpul yang udah jadi tadi seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bikin satu simpul lagi. Caranya gini. Dari tangan kita tempelkan ke simpul yang sudah kita buat tadi. Terus kita putar. Nah, dari tengah tangan kanan kita mengambil satu dari senar yang tadi. Nah, udah jadi seperti ini. Kita simpulkan ke bawah sini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman, ada lubang di tengahnya. Sampai kita putar sampai 5 kali. 4 5 ini kita masukkan ke tengah lubang ini. Up. Tinggal kita tarik saja. Simpulnya sudah jadi ya teman-teman, tinggal kita potong. Ya, jadinya seperti ini. Kita potong bagian bawah. Kita bikin satu simpul lagi ya teman-teman ya. Jaraknya antara 20 sampai 25 cm. Kira-kira aja. Ya, segini. Lepas kita pegang sini. Kita lipat. Dan kita
kita buat simpul seperti tadi, 3 kali simpul, 1, 2, 3. Kita kencangkan. Bikin simpul yang di tengah, bikin simpul lagi yang di tengah seperti ini, membuat lubang di tengah. 2, 3, 4, 5 kali, 5 kali putaran. Kita masukkan ke tengah lubang. Ini kita potong lagi. Harusnya kita ambil jarak 15 cm untuk memasang kili-kili, kita potong ya.